Polres Metro Jakarta Utara menggelar kegiatan apel dalam rangka kesiapan terhadap penanganan aksi unjuk rasa terkait Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan pada 5 Oktober lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sujarwoko dan dihadiri oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Aris Andi beserta PJU tim gabungan dari Satuan Narkoba, Tim Tiger, Tim Intel, serta poluan dari Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres berpesan kepada seluruh anggota ketika melakukan penanganan di lapangan agar selalu bersikap humanis, tidak melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa agar tidak terjadinya pemicu peperangan antara polisi dan pengunjuk rasa. Dan Kapolres Metro Jaya melaksanakan kegiatan berupa tactical closure. Tactical closure yaitu satu bentuk kegiatan mengaplikasikan kegiatan-kegiatan pengamanan kita yang kita laksanakan terkait terhadap posisi di mana kita berada, di mana letak penyekatannya, terhadap masalah apa saja yang diperlukan dan bagaimana nanti tingkatnya. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.